Ketemu lagi dengan Mama Jerepe di Pagar Alam Post Channel. Saat ini syukur alhamdulillah Dirgahayu BNI Kota Pagar Alam makin jaya, sukses selalu. Nah, untuk lebih jelas lagi, langsung saja kita berbincang sedikit dengan Pak Indra. Pak Indra. Pak Indra, hari ini merupakan hari HUT BNI yang ke-74. Ya, kita di BNI ini gimana Pak perasaannya? Jadi, alhamdulillah ini BNI genap 74 tahun, Pak. Dengan tema kesatuan energi Indonesia di era new normal ini, seluruh pegawai BNI berkomitmen berbagi menyisikan dan sebagian dari pendapatan di BNI, baik itu tunjangan maupun THR, untuk dibagikan ke masyarakat sekitar ataupun yang berhak menerimanya. Jadi, tema penyerahan sembako donasi pegawai BNI. Jadi, sembako ini donasi dari pegawai BNI, Pak. Dari seluruh pegawai BNI yang ada, kalau ini khususnya di Kota Pagar Alam. Jadi kita bagikan ke masyarakat yang sekitar dan juga yang berhak menerimanya. Ya, yang menerima ini untuk masyarakat dari masyarakat sekitar yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, juga apakah mereka ada salah satu dari idolanya BNI, misalnya jenabung di BNI? Kalau untuk pembagian ini tidak mesti dari yang BNI, jadi kita masyarakat di sekitar, baik itu ini selaku tukang parkir yang ada di depan BNI, kita bagikan. Jadi juga masyarakat itu bisa merasakan nikmatnya berbagi dari BNI. Dan harapan kami juga dengan adanya kita berbagi ini, nasabah BNI akan bertambah dan BNI semakin sukses ke depannya. Oke, Bapak selaku siapa Pak nama Pak? Saya Pak Nusri. Pak Nusri, Pak, dengan kegiatan Bank BNI HUT ya, Bank BNI Kota Pagar Alam 74 kita juga luar biasa Pak ya. Perasaan Bapak gimana Pak? Sebenarnya kami selaku tukang parkir dari depan kas Bank BNI sangat bangga sekali terhadap karyawan-karyawan dan pegawai dari Bank BNI ini. Karena orangnya ramah-ramah, cukup baik dan juga begitu telah menggunakan waktu untuk memberikan sembako kepada kita. Jadi kami terima kasih, semoga Bank BNI ini tetap maju, sukses dan jaya dan selalu dilindungi yang Maha Kuasa. Amin. Masyarakat Kota Pagar Alam, itu tadi dengan Pak Indra, dan pasti ya selaku masyarakat bahwasanya ini merupakan hari ulang tahun BNI yang ke-74. Semoga BNI Kota Pagar Alam karyawannya, kantornya akan selalu mendapat rahmat itu berkah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga narasumbernya atau nasabahnya banyak ya. Tetap di Pagar Alam Post Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe Pagar Alam Post Channel.